Selamat sore, salam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di gubuk pusat bibit kurma Ngadina. Iya, jadi di Yogyakarta itu ada salah satu pembibitan kurma ya, buah yang sebenarnya bukan khas Indonesia, khas Timur Tengah, tapi bisa tumbuh di Yogyakarta. Lokasinya berada di Jalan Karangasem, Gamelan, Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Sleman, Yogyakarta. Lokasi kebun kurma Ngadina sendiri tidak terlalu jauh ya, dari bandara sekitar 3 km ke arah selatan, kemudian dari stasiun Lempuyangan kurang lebih 6-7 km ke arah timur melewati Ring Road. Saat kami berkunjung ke gubuk kurma Ngadina ini, kami bertemu dengan Bapak Suparyoto, yaitu pemilik kebun dan juga sekaligus orang yang merintis perkebunan atau pembibitan kurma di Yogyakarta. Jadi beliau itu memulai usahanya sejak tahun 2016. Jadi tidak tanggung-tanggung ya, bibit yang beliau kembangkan di sini itu diambil langsung dari Arab Saudi berkat perkenalan beliau dengan salah seorang teman di sana. Kemudian coba beliau tanam di sini, bisa berbunga, bahkan apa namanya berbuah. Kemudian sampai sekarang coba beliau kembangkan lagi. Menurut Bapak Suparyoto, di Indonesia sendiri pohon kurma bisa berbunga dalam 1 tahun adalah sebanyak 2 kali. Jadi fase berbunganya dari Desember Januari dan Juni Juli. Ini sebenarnya sama juga seperti di Madinah. Jadi fase berbunga dan berbuahnya adalah di Desember Januari dan Juni Juli seperti itu. Saat masa berbunga nanti akan muncul seperti tandan atau pelepah. Nah, di pelepah ini biasanya ada 2 jenis ya. Jadi pohon kurma itu memang ada jenis laki-laki dan jenis perempuan. Nah, nanti tandan kurma yang laki-laki itu dipotong, kemudian diambil, ditaruh atau diikatkan ke tandan yang betina. Itu sebagai bentuk pembuahan nanti dengan sendirinya ketika ada angin itu akan terjadi semacam penyerbukan. Nah, setelah itu baru akan muncul seperti cikal bakal dari buah kurma itu sendiri. Saat buah kurma telah matang, kulit luarnya itu berbeda-beda tergantung jenis dari kurmanya itu sendiri. Ada kulit yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, coklat, sampai hitam. Hal tersebut karena memang jenis dari kurma sendiri beragam ya. Ada kurma ajwa atau yang biasa disebut kurma nabi, ada kurma barhe, ada kurma macol, yogul, dan lain sebagainya. Tiap jenis kurma memiliki karakteristik dan kelebihannya masing-masing. Seperti kurma ajwa, jadi dia ketika berbuah rasanya cukup manis. Hanya saja dari segi kuantitas mungkin tidak terlalu banyak. Beda halnya dengan kurma barhe, secara kuantitas saat berbuah kurma barhe ini begitu lebat, jadi cukup banyak buahnya. Nah, terus dari segi rasa dia mungkin tidak semanis ajwa, namun keunggulannya saat dia belum masak banget. Kurma barhe sudah manis, jadi biasanya sebelum matang jenis kurma ini sudah bisa dikonsumsi dan laku di pasaran. Menurut Bapak Suparyoto, kebun bunga Ngadina ini terakhir berbuah Desember bulan kemarin ya teman-teman, tahun 2019 sebelum isu corona ini. Jadi di kebun bunga ini ramai pengunjung hampir setiap hari. Bahkan Bapak Suparyoto dia dapat order sampai di luar pulau. Ada dari Kalimantan, kemudian Sumatera, dan lain sebagainya.
Jika teman-teman ingin melakukan pembibitan dan pembesaran pohon kurma, mungkin ada beberapa tips dari Bapak Suparyoto. Jadi, untuk pembibitannya sendiri, jarak antara satu pohon dengan pohon lainnya kurang lebih adalah 3 meter. Kemudian, untuk pembesaran, nanti diusahakan jarak antar pohon ialah 6 meter. Nah, itu karena secara tidak langsung pohon kurma ini kan cukup lebat daunnya dan nanti bisa melebar nanti biar tidak bertabrakan antara satu pohon dengan pohon lainnya. Jadi diusahakan ada space yang mencukupi. Jadi bagi teman-teman yang pengen punya pohon kurma bisa datang langsung ke Karangasem Berbah Sleman ya. Di sini harganya juga cukup terjangkau. Yang paling murah itu 100.000. Itu udah usia 1 tahun. Kemudian ada juga yang 150.000. Nah, kemudian ada juga yang 300, 400.000 bahkan lebih. Kalau teman ingin beli yang sudah berbuah, itu juga sebenarnya bisa aja gitu loh. Cuman harganya yang harus siap-siap. Itu kurang lebih sekitar 15 juta ya. Itu sekarang, nanti mungkin ke depan bisa bisa naik lagi gitu harga kurma. Enaknya beli pohon kurma di sini di gubuk pusat kurma Ngadinah Berbah. Jadi Bapak Suparyoto ramah banget orangnya. Terus habis itu saat kita beli dengan jumlah yang banyak, ya minimal sekitar 1 juta gitu. Itu udah mau nganter gitu bapaknya. Selain itu, jika teman-teman ada yang sedang kuliah, kemudian tugas akhir, nah bapaknya juga nggak tanggung-tanggung. Jadi beliau cukup dermawan untuk berbagi ilmu sama siapapun. Dia mau sharing pengetahuan tentang budidaya kurma. Ya, mungkin itu cukup dari saya. Nah, jangan ragu-ragu jika teman ingin berkunjung dan datang lihat langsung pohon kurma di kebun kurma Ngadinah. Nah, monggo langsung aja. Oke, terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan video ini. Kalau mau subscribe ya monggo, kalau nggak mau subscribe ya monggo, kalau mau like ya monggo. Kalau komen ya monggo, pokoknya suka-suka aja, nyantai, oke? Okay?